Halo, selamat pagi, selamat malam dan selamat siang para pecinta otomotif Indonesia. Pada video ini kami akan mereview Honda City 2022. Subscribe, like, share jika video ini bermanfaat. Mengkonfirmasi peluncuran Hybrid City untuk pertengahan 2022. Honda Car India telah mengkonfirmasi bahwa City Hybrid akan diluncurkan di pasar sekitar pertengahan tahun 2022. Model ini mulai dijual di luar negeri awal tahun ini dan sudah dijual di Malaysia. Kami melaporkan tentang peluncuran Honda City Hybrid India yang akan segera terjadi pada Agustus tahun 2020, dan sekarang perusahaan telah mengkonfirmasi rencananya untuk meluncurkan model di sini. Akan meluncurkan City Hybrid pada tahun keuangan berikutnya, Rajesh Goel, Wakil Presiden Senior dan Direktur Penjualan dan Pemasaran Honda Cars India mengatakan kepada Autocar India dalam sebuah wawancara. Hibrida kota dikonfirmasi untuk India diluncurkan pada pertengahan 2022. Peluncuran tertunda karena COVID-19. Dapatkan mesin bensin 1,5 liter yang dikawinkan dengan dua motor listrik. Jadwal peluncuran Honda City Hybrid India. Honda awalnya bersiap untuk membawa City Hybrid ke pasar kami tahun ini. Namun, COVID-19 dan penguncian berikutnya memainkan peran merusak. Namun, Honda telah meyakinkan bahwa mereka tetap berkomitmen untuk meluncurkan hibrida arus utama di India dengan diperkenalkannya City. Goel menyebutkan bahwa perusahaan sekarang berencana untuk meluncurkan mobil di India pada tahun keuangan berikutnya, yang berarti Hybrida City akan diluncurkan hanya setelah Maret tahun 2022. City adalah model tertua Honda di India dan telah menjadi pilar kuat bagi merek di sini. Honda baru-baru ini mulai mengekspor versi LHD City ke negara-negara seperti Meksiko dan Turki. Detail mesin hybrid Honda City. City Hybrid hadir dengan IMMD Honda, teknologi hybrid yang juga digunakan pada Honda CR-V Hybrid spek internasional dan Honda Jazz generasi baru yang dijual di luar negeri. Seperti teknologi yang menggerakkan Honda Jazz e-HEV untuk pasar internasional, IMMD Hybrid Setup di New City terdiri dari dua motor listrik dan mesin pembakaran internal.
Mesin bensin Atkinson Cycle 98 tenaga kuda, 127 Nm, 1,5 liter, 4 silinder, disedot secara alami berada di bawah kap mesin CT yang baru. Yang terintegrasi dengan mesin bensin, membantu dan bertindak sebagai starter generator terintegrasi ESG, sedangkan motor kedua mengirimkan penggerak ke roda, 109 tenaga kuda dan torsi 253 Nm dikembangkan oleh unit kedua dan dikirim ke roda depan melalui gearbox yang dipesan lebih dahulu dengan rasio gigi tetap tunggal. Pengaturan hybrid juga memungkinkan 3 mode penggerak, 1 di mana hanya motor listrik yang digunakan, 1 di mana hanya mesin pembakaran internal yang berjalan kopling pengunci mengirimkan daya ke roda secara langsung, dan yang ketiga memungkinkan untuk kombinasi keduanya. Berkat pengaturan ini, CT akan hemat di lingkungan perkotaan, di mana ia hanya akan berjalan dengan motor listrik. Sementara di jalan raya, mesin bensin akan mengambil alih, memberikan kinerja yang jauh lebih kuat. Estimasi harga Honda City Hybrid. Honda bertujuan untuk menjual sekitar 250-300 unit Hybrid City setiap bulan, yang berarti sekitar 10% dari angka penjualan bulanan rata-rata model reguler. Telah menetapkan target konservatif dan tidak mengandalkan volume besar karena hibrida diharapkan untuk mendapatkan premi 2 RS-2,5 lakh di atas sedan bensin. Dengan demikian, varian top end dari Hybrid City diperkirakan akan dibanderol dengan harga sekitar 20 RS lakh atau 300 jutaan on road. Mobil hybrid arus utama Honda dalam waktu dekat adalah langkah untuk memenuhi norma-norma KV2 Corporate Average Fuel Economy 2022 yang, seperti namanya, akan memperketat batas emisi CO2 rata-rata untuk setiap par kendaraan perusahaan. Seperti kebanyakan pembuat mobil Jepang lainnya, Honda juga memilih untuk menempuh rute hibrida untuk memenuhi peraturan yang lebih ketat, tidak seperti beberapa pemain di pasar India yang masih bertaruh pada mesin diesel.